kalian yang baru datang silahkan di sabrek-sabrek ya, dan juga di like videonya ya. Kali ini kita mau menyelesaikan event A Journey in MCT ini ya. Ini event yang sangat-sangat wow. Kali ini kita lawannya si Alice Kiss dan difficultnya hard. Ada dua hard sama horror ya. Oke, untuk tester pertama nih, kita pakai tank dulu nih. Kita taruh tank kayaknya nih, si Vasily kalau nggak salah namanya nih, Defender Tenma. Kita taruh ya. Kedua si hero baru, gue lupa namanya. Tiga si ini sama Fazor. Mate. Ada yang kurang nih ya. Apa nih? Kayaknya kita taruh si Mako dan ganti nih healernya nih. Terus ganti dulu. Kita ganti posisi. Nah. Pajor taruh di ujung. Oke, tes lagi ya. Walking, Kiryuzan. Walking, Kiryuzan. Akhirnya berhasil ya guys ya. Berhasil dalam waktu 24 detik. Oke. Kali ini kita difficult horror nih, yang horror-horror nih biasanya banyak nih musuhnya nih. Kan benar 1 2 3 4 5 6 ada 6 musuh nih. Kita tes dulu nih ya. Pertama kita taruh si Jilong, terus si tank ini, tank Galatea, terus si Mako kali ya. Mako pakai dua healer nih, ini healer juga nih si Sunny. Biasanya sih berhasil kayak gini nih. Ini objektifnya 30 detik ya. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kita lihat nih kurangnya apa ya. Jadi kurang damage ya jadinya. Coba kita pakai si lubu. Taruhin lubu dulu coba sama si ini nih. Rambut merah yang bacit itu, bacit. Enggak ada damage.
gue baru nyadar ternyata di sini gue nggak pakai healer nih ya, nggak pakai healer. Tipis banget ya. Akhirnya dalam waktu 28 detik victory. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga sehat selalu. Silakan di subrek-subrek dan juga di like videonya untuk konten selanjutnya. Terima kasih banyak ya.